Anthony Ginting versus Wang Zuwei tersaji di babak 32 besar Pro 2 Malaysia Masters 2023 pada Rabu 24 Mei 2023. Kedua pemain dijadwalkan untuk bertarung satu sama lain di court 3. Kemenangan tentu saja menjadi target utama yang wajib didapatkan oleh Anthony Ginting. Jika kita berbicara head-to-head antara kedua pemain, bisa dibilang Anthony Ginting memiliki sederet keunggulan. Dimulai dari ranking, saat ini Ginting tengah menempati peringkat 2 dunia tunggal putra, sedangkan Wang Zuwei masih tertahan di peringkat 26 dunia. Selanjutnya, jika kita melihat dari rekor pertemuan, tunggal putra asal Indonesia itu juga masih unggul cukup jauh. Faktanya, dari total 8 pertemuan yang telah dijalani, Ginting sudah berhasil meraih 6 kemenangan, sedangkan Wang Zuwei baru 2 kali mengalahkan Ginting. Mereka juga baru bertemu bulan lalu, tepatnya pada Rabu 26 April 2023 kemarin. Kedua pemain saling berhadapan satu sama lain di babak 32 besar Badminton Asia Championships 2023. Dalam laga tersebut, Anthony Ginting mengamuk dan berhasil mengalahkan Wang Zuwei dengan skor 19-21 dan 16-21. Oke guys, kini saatnya admin bertanya sama kalian nih. Berbicara pertandingan antara Anthony Ginting versus Wang Zuwei nanti, kira-kira siapakah yang akan meraih kemenangan? Apakah Ginting ataukah Wang Zuwei? Tulis prediksi kalian di kolom komentar ya, dan jangan lupa sertakan juga apa alasannya.